Wis dadi tak taburi balado. Ya. Kremes. Kek Kang Oja lagi beberes kandang gawe anu apa? Kayu, merceli kayu. Aku arep lunga dolan adoh. Heeh, resik. Dolan. Ya wis tak tinggal kon ngurusi Bapak Rijal iki. Iki dadak goreng anu, gawe kripik tahunya menen dol tak kon nen. Ya malah peneran. Heeh, engko go kelti ning dalan. Wis nang kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yuk aku sih tayu karo lombok yuk kan enak. Nak mangan kok dene lombok. Iya, sangune koyo ning Jawa iki lho delok. Enek sing tahu kempong, enek sing tahu kriuk. Enek sing kripek. Prayo mantul tenan iki. Wes kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini saya mau bikin tahu walik kriuk ya, kripik tahu. Ini udah saya siap-siapin bahan-bahannya ya teman-teman. Simple, pokoknya mudah cara membuatnya. Yuk ikuti terus videonya hingga selesai ya. Oke, ini saya siapkan tahu putih. Saya tadi beli 10.000 ya. Kalau di kampungku ini 2.000 tuh dapat 3 potong nih tahu gede-gede ya. Jadi ini mau saya potongin jadi 2 teman-teman. Nah, ini setelah saya potong-potong mau saya goreng. Iki nganu tahune 2 bentuk iki. Waduh, iki koyane mending di ini ya bu. Kecilan ya. Ini sudah pukul ini. Ini ada yang kotak, ada yang panjang, ada yang gede. Sama ukurannya. Tapi tebel. Nah, langsung saja kita bikin. Nah, ini minyaknya sudah panas, saya masukkan tahunya. Digoreng dulu ya teman-teman. Nyos, nyos, nyos. Ini minyaknya saya sengajain banyak ya, nanti buat goreng tahu kriuknya. Kita balik tahunya. Kita potong serong seperti ini. Nah, ini mau saya ambil daging tahunya ya, tapi enggak semua. Kita cikuk sing tebel-tebel ini. Tapi enggak dibuang nih, nanti bisa dimanfaatkan digoreng dengan telur atau sosis menurutnya. Nah, ini masih ada sisanya. Lakukan hingga selesai. Nanti kita lihat hasilnya. Nah teman-teman, ini sudah saya walii ya, sudah saya ambil daging tahunya nih. Ini nanti bisa dibikin makanan yang lain ya, saya sisihkan. Nah ini mau saya tambahkan tepung beras 250 gram ya teman-teman. Pokoknya ini 500 gram saya taruh. Lalu saya tambahkan. Nah, ini
ini saya tambahkan kaldu bubuk Royco ya, satu bungkus. Ini enggak perlu asin-asin. Ini nanti mau saya tambahkan iki ya, balado, bumbu balado. Wes langsungnya di uleng-uleng. Jadi ini benar-benar tidak menggunakan air ya, hanya tepung beras saja, tepung beras kering. Uleng-uleng biar bumbunya merata dan tepungnya merata. Gocrok-gocrok. Nah ini sisa tepungnya nanti bisa buat bikin payek ya, kena ya di bumbuni bawang goreng tadi. Nah kita masukkan, ini sudah panas ya minyaknya, jadi apinya diupayakan api sedang saja. Tadi tak taburi balado. Saya icip dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kremes. Benar-benar kremes teman-teman. Ya, kremes, kriuk. Ini mau saya bawa bepergian jauh. Ini tadi memang dadaan. Ini pas tepat waktu saudara saya udah ngampiri ke sini ya. Mumpung saya buat kemilan di jalan. Wes yuk teman-teman ikuti terus videonya. Si anget-anget ini. Mau kemilan yang mobil. Tak tinggal. Kayak Kang Oja lagi beberes kandang gawe anu apa? Kayu, merceli kayu. Aku arep lunga dolan adoh. Resik. Anu ning nggon adoh ngendi, Mas? Lali aku. Koe perjalanane jam lebih paling. Dalan ndi? Mbuh Semarang apa ngendi ngono? Iya, dalan latar apa? Dolan. Ya tak tinggal ngurusi Bapak Rizal iki. Ya teman-teman ikuti terus videonya. Tak kirain masih nanti, ternyata udah kesini ya. Bah, iki lho, aku kin datak gawe iki lho. Tahu kriuk. Yuk kita berangkat. Piye, sedeng ora? Timpat-timpat ya. Delokne lho datak gorengan anu. Gawe kripik tahunya menen dol tak kono nen. Ya malah peneran. Heeh, engko go kletian ing dalan. Go kletian ing dalan. Wedang sapa iki? Wedangku. Yuna engko njaluk wedang. Yuna karo sampean nek pengen jan. Aku. Ya wis nek lho. Kan gak nek ora. Kenek kene gak sedeng. Oh, ora Yusarni wae sing tukang mabuk. Ya ora, aku saiki ora. Oh, ya wis. Mobil mabuk. Ya ya Yun. Lah ora Dinda karo anu ae aku tak ngguri. Dinda karo Yuna. Heeh. Entar ndak? Enak. Kriuk ya. Kriuk. Iki endinge Lesarni ya. Ya. Yuna dene ning arep karo Dinda. Kriuk ora. Kriuk ora. Kuwi lo coba cepet-cepet selat do teko ki mau sing goreng. Ndang Dinda ron. Yun, kowe ning arep karo Mbak Dinda. Nah. Enggak. Lah. Yuna wis status sang Dinda. Enak. Mesti enak Dinda Meliana. IG aku di sini. Namanya Dinda Me, Me-nya ada tiga ya. E-nya ada tiga. Ki selalu ada ya Dinda. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sih tau yuk. Karena lombok yuk kan enak. Nak mangan kok jadi. Iya, sangunnya kok yang ning Jawa gitu loh. Lombok sanggup. Enak sing tahu kempong, enak sing tahu kriuk. Nah, prayo mantul tenan iki keluarga besar iki kaya nggonku. Kaya keluargaku janah. Angger lunga nganti aku ribet nggone apa-apa.
Din, bapakmu bencana kalau main kriuk-kriuk ngono. Tahu kriuk. Tahu enak wae, Mas. Panas kok bang. Emang tahu ramat. Kriuk, kriuk. Sudan. Zain. Oh, Sudan. Enggak apa kamu? Enggak. Enggak mau. Tahu kriuk-kriuk enak. Mau enggak? Ada baladonya pedes, mau enggak? Cocok pokoknya untuk kemilan di perjalanan. Yes, kita jalan. Oke, teman-teman, ini saya tutup dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, 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 senyum. Eh, teman-teman. Yuk, serti enggak wani teman-teman yang kripik. Ojo mangani aneh-aneh, yuk. Ojo enak sambel-sambel. Lah ora pedes iki gur balado anu lho gur kaya. Apa ya? Gar mangan tahu kepok. Mati kono. Ala masuk. Paling kriuke kuwi malahan. Iya. Paya. Dipilate. Ngono dipanar nek digawe ne bakso berarti.